Ini dia hierarki sutradara yang paling berpengaruh di MCU dan jadi kaki tangannya Kevin Feige. Sejauh ini, secara total MCU udah memiliki 17 sutradara dari 28 film yang berbeda. Semua punya gayanya masing-masing, tapi nggak semua dikasih kebebasan untuk menuangkan kreativitasnya dalam segi penceritaan. Beberapa sutradara ada yang dipercaya untuk memasukkan ide liarnya ke dalam perkembangan MCU dan mempengaruhi arah kisah di MCU. Ini dia 6 sutradara yang paling berpengaruh di MCU. Di peringkat ke-6 adalah John Watts. John Watts adalah sutradara dari Home Trilogy Spider-Man. Ketiga filmnya selalu mendapat respon positif baik dari segi kritik maupun pendapatan. John Watts jadi sutradara pertama yang berhasil menamatkan trilogi suatu karakter di MCU. Yang kelima ada Taika Waititi. Taika Waititi adalah sutradara yang berhasil menghidupkan kembali franchise film Thor yang hampir gagal di film Thor The Dark World. Lewat Ragnarok dan Love and Thunder, Taika Waititi membawakan vibe space adventure yang baru dan bahkan terlihat lebih colorful dibanding franchise Guardians of the Galaxy. Yang keempat ada James Gunn. James Gunn adalah sutradara yang nyentrik dan sukses memperkenalkan kita dengan kelompok superhero antah berantah dan membuatnya jadi kelompok favorit fans MCU. Dengan kemampuannya untuk menciptakan momen emosional lewat penuturan yang lucu, fans MCU seakan-akan disihir untuk luluh dan berempati ke karakter Guardians yang di awal dijelaskan bukan sebagai orang yang baik. Dia bahkan diizinkan untuk menyutradarai beberapa adegan Guardians di luar film Guardians of the Galaxy-nya. Yang ketiga ada Jon Favreau. Selain berperan sebagai Happy Hogan, Jon Favreau juga jadi orang yang menyutradarai Iron Man dan Iron Man 2. Salah satu keputusan paling berpengaruhnya adalah menetapkan kalau Tony Stark membuka identitas rahasianya di akhir film Iron Man pertama. Jon Favreau lah yang punya ide untuk bikin karakter Tony Stark jadi eksentrik, bukan sekedar kaya dan nyebelin doang. Dia mengusulkan untuk menjadikan Elon Musk sebagai patokan billionaire yang jadi public figure. Nextnya yang kedua ada Joss Whedon. Joss Whedon sebenarnya adalah salah satu sutradara semi science fiction yang sangat amat berbakat. Dia pintar menggabungkan elemen khayalan dan elemen sains dunia nyata untuk jadi kesatuan yang believable banget. Konsep Infinity Stones yang dikembangkan sebagai target utama Thanos adalah salah satu ide cemerlangnya Joss Whedon. Di posisi pertama ada The Russo Brothers. Joe and Anthony Russo, kakak beradik yang awalnya direkrut Kevin Feige untuk menggarap proyek spy espionage di film MCU lewat Captain America The Winter Soldier. Puncaknya, Russo Brothers pun mendati untuk jadi sutradara dari film Avengers Infinity War dan Endgame. Russo dengan sukses menuturkan cerita perang antar manusia super melawan alien pencinta batu ajaib secara emosional dan sangat relatable. So, dari keenam sutradara yang paling berpengaruh di MCU tadi, menurut kalian siapa yang jadi favorit kalian dan apa filmnya? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Nandika. See you and have a nice day.